Oke, untuk kaptennya boleh maju ke depan dulu, kita undi. Kapten dari SD 3. SD Saraswati 3, Denpasar. Untuk kaptennya maju satu orang aja. Kaptennya siapa? Untuk SD Bali Hati, kaptennya siapa? Kakak-kakak juri. Oke, maju lebih dekat lagi, lebih dekat. Oke, salaman dulu dong. Salaman, iya. Oke, setelah diundi ternyata SD Bali Hati untuk memulai performnya yang pertama. Ini tepuk tangannya SD Bali Hati mana ya? Oh, ternyata di bawah semua ya. Silakan mulai. Goyang-goyang tadi loh. Ada enak gitu. Keasikan. Oke, kita lanjut. SD Saraswati 3 Denpasar. Oh, pantes ini dari tadi sepi di belakang, ternyata semua supporternya SD 3 ini. Mana lagi tepat-tepat yang lebih keras lagi. Oke, nanti ada hadiah dari kami.
Pesona. Sama aku. Keren. Oh, ya. Oke, seru. Ayo, Bali Hati, balas. Perlu balas nih, perlu balas. Balas, dibalas. Silakan mulai. Mau kalah, balas lagi. Ini walaupun kita bertanding di lapangan, tapi di luar kita harus sportivitasnya tinggi ya. Di betul sekali. Iya, harus kita jaga bahwa marching band Bali itu harus kuat. Betul. Ya, seru terpesona. Oke, juri akan rapat lagi nih. Rapat terus jurinya ya. Oke, untuk kedua tim siap di pinggir sisi lapangan untuk mengetahui siapa juaranya antara SD Saraswati 3 Denpasar dan SD Bali Hati. Oke, juri udah siap? 3, 2, 1. Oke. Salaman dulu dong, salaman dulu. Ayo, salaman dulu.
Jadi di marching band itu harus kuat tali persaudaraannya. Di lapangan boleh ya kompetisi, tapi di luar harus tetap saudara. Untuk SD Bali Hati untuk tetap di tempat untuk mengikuti playoff.